sebelahnya taruh. Alah. Jelas dewek. Mau kapit maling enak banget. Sebelahnya. Anjang. Ini kenari ini. Sebenarnya ini burung indukan sih, punya bapak. Karena sekarang posisi habis setelah mabung, tapi indukan betinanya sekarang juga mabung, akhirnya saya buat main dulu. Shit.
dua mbak. Dua-dua hati-hati. Ya bang. Halo. Apa? Dua-duaan. 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 Ala. Dua-dua panjang. Betul. Dari awal. Awas nanjung ijo, nanjung ijo tadi. Dua-dua masih. Mas siapa dari mana mas? Galang, Gandrung. Mas Galang, dari Gandrung. Oke. Untuk hari ini bapak amuni siapa aja mas? Cuman koin sama mule. Koin sama mule ya. Koin semua mas. Alhamdulillah. Ini tinggal satu sesi lagi mulainya. Oke, siap siap. Tadi berarti habis setelah tiga sesi ya? Ya tiga sesi. Masuk berapa aja? Sesi pertama masuk 2. Sesi kedua masuk 3. Sesi yang tadi ini masuk 1. Oke, siap. Nah, burung kalau boleh tahu siapa mas? Karebet. Karebet. Oke. Gini mas, kalau boleh tahu itu awal mula karebet itu katanya burung dari mana? Sebenarnya ini burung indukan sih. Punya bapak. Karena sekarang posisi habis telah mabung, tapi indukan betinanya sekarang juga mabung, akhirnya saya buat main dulu. Kebetulan kemarin waktu mabung saya titipkan di tempat AWN, Swear, karena Swear ya, silakan ya. Lalu saya buat main dulu lah, soalnya ceritanya kacau-nya lagi, juga lagi mabung di rumah. Oke, siap. Iya. Berarti tadi secara durasi dia dapat banget ya, sama juga sama irama lagu. Kalau sesi pertama kurang. Oh, sesi pertama. Cuacanya panas juga ya sih tadi sih. Juga waktu sesi pertama naik saya baru datang, nggak lama lah terus naik kan, burung kan belum adaptasi lah. Oke, siap. Berarti indukan ini ya? Indukan ya. Okay. Berarti udah ada anakannya mas? Udah. Ya yang saya juga ada. Tapi belum tak keluarin. Oh, siap. Mengenai settingan nih mas, untuk settingan hariannya seperti apa mas? Kalau harian biasa sih umum, cuman pagi 5, sore 5. Rotonya 2 kali dalam 1 minggu. Seminggu 2 kali. Mandinya juga seminggu 2 kali. Mandi seminggu 2 kali. Ya. Untuk skala jemurnya gimana? Jemurnya paling nyampe jam 8 lah. Jam 8 dari embun, mulai diembun langsung lepas ke jemur. Oke, berarti setelah jemur angin-anginkan terus di spul rotong ya. Masuk kembaran dulu. Oh, masuk kembaran. Iya, kalau hari Senin sampai hari Rabu ini masuk kembaran. Oh, full ya berarti ya. Iya. Sampai sore itu. Nanti kalau mau dipakani lagi baru diangkat rotong sore. Nanti cabutnya hari Kamisnya ya. Hari Kamis sudah mulai dikondisikan. Kita mulai ditambahi porsi jangkriknya. Okay. Untuk settingan lombanya gimana mas? Dari hari kami saya kan kasih kroto itu, nanti jangkriknya saya naikin lagi 15 sampai hari Sabtu. Okay. Hari Sabtu nanti pas Minggu paginya normal lagi 55 lagi. Oh. Paginya netral lagi ya. Netral lagi. Kalau untuk di lapangannya itu pengondisi lapangannya seperti apa? Untuk jangkrik cuman 3, pulangnya 3. Sesi pertama. Nanti sesi kedua lihat kondisi burung. Oke, siap. Berarti di lapangan enggak main mandi ya, mas? Enggak.
sebelumnya itu udah main di mana aja, Mas? Sebelumnya kemarin ke Pangandaran. Terus minggu depannya saya turunkan di Kitomo, alhamdulillah masuk lagi. Terus sekarang ini masuk ke jalan, udah mau jalan lagi. Oke, siap. Untuk yang apa, segi yang paling Om sukai dari Murai Batu punya Om ini dari segi apanya, Om? Dari irama lagu atau? Irama lagunya. Itu tonjolannya biasanya apa, Mas? Rambatan, serindi, tapi nyambung kenari. Dari kenari terus sililin biasanya gitu. Tapi yang sering keluar ini burung-burung kecil. Burung kecil nanti nyambung. Nyambung ke kenari atau ke sililin. Tapi yang sering ini rambatannya. Rambatan sama serinditnya itu ya. Oh, kedepannya semakin stabil. Amin. Dan semakin ya bisa main-main jauh lagi lah. Amin, ya. Oke, siap, Mas Galang. Terima kasih. Siap.